warahmatullahi wabarakatuh. طاب لي خلع عذاري في هوى البدر تمام طاب لي خلع عذاري في هوى البدر تمام بافتقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat ASW Untung Suropati yang kami muliakan, inilah suasana persiapan Istighosah As-Saffa Akbar yang mana kali ini dilaksanakan di Masjid Agung Jami' Bangil, yang mana pada hari ini insya Allah akan dihadiri oleh seluruh jamaah Ahlus Saffa wal Wafa dari seluruh penjuru Jawa Timur, dari Banyuwangi sampai dari Ponorogo. Dan bisa dilihat suasana persiapan acara istighosah ini yang ada di depan, ini yang ada di depan backdropnya, suasana seperti ini. Semua masih dipersiapkan, insya Allah akan dilaksanakan nanti pukul 15.30 akan dimulai, pukul 15.30 dimulai tahdirian, insya Allah pukul 16.00 nanti akan dimulai istighosah As-Saffa yang langsung akan dipimpin oleh panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Nizam As-Saffa. Hadirin, mari kita melihat suasana persiapan istighosah As-Saffa keluar. Para jamaah dari seluruh penjuru Jawa Timur sudah mulai berdatangan. Bisa dilihat suasananya. Ini akan diikuti oleh jamaah putra dan putri dari seluruh korda-korda yang ada di Jawa Timur. Kebetulan lokasi Masjid Jami' atau Masjid Agung Jami' Bangil ini tepat berada di alun-alun, maka suasananya memang suasana kota, sehingga pada siang hari ini juga ada kegiatan anak-anak sekolah. Insya Allah ini mulai berdatangan, teman-teman sudah mulai siap-siap, ada petugas penata sandal dan juga penata parkir di sana. Kamera bisa diarahkan di jalan. Sudah mulai berdatangan. Ini nanti insya Allah masjid akan penuh. Untuk itu persiapan ini memang cukup memakan waktu yang lumayan panjang. 3 hari sebelum kita sudah mulai kerja bakti dan membersihkan tempat yang ada di masjid, karena untuk tempat utamanya nanti berada di lantai 1, ketika nanti tidak cukup bisa menempati lokasi di atas, ini tangga menuju ke atas, dan insya Allah akan diikuti sekitar kurang lebih 2.000 sampai 3.000 jamaah. Demikian laporan acara istighosah As-Saffa Akbar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa unajiyatiha miya.
الجهود بغيتي أقصى غرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجهود كل من يعشق محمد في أمان والسلام فتهنوا يا رفاقي نلتم كل المرام بالذي قد جاءكم يدعو إلى دار السلام أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه خاتم الرسل الكرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا تنام كل من يعشق محمد ينبغي ألا تنام.